Ya? Ya. Enggak usah bawa rokok lagi. Ya, bawa pecel aja. Bawa pecel, aku gak doyan pecel ya, ngawur. Aku senengnya Dani donat. Kak, 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 gak boleh gawa apa-apa, ya. Nah, lo, wis, nyonyai. Ya. Coba angkat, eh bentar, nyonyanya telepon. Siap, coba angkat, sih. Nyonyanya telepon, dah. Bentar ya, istrinya telepon, dia pamitnya lembur ini. Lembur kerewin, ngapelin anak terapis yang kedua. Udah ya, mau lanjutkan, kasihan dia udah di dipanggil-panggil istrinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih. Sampai ketemu lagi. Pesan, pesan buat orang-orang. Saya kira-kira nggak api biar bisa dihindari apa pesan. Petik hikmahnya dari ketemu sama Ana hasil konsultasi. Sampaikan. Bagi laki-laki yang nggak bisa berdiri, olahraga yang lari, istilahnya jogging. Yang paling tepat. Yang gitu paling ya. Tepat. Jogging, jangan ikut-ikut cari iklan yang bisa membesarkan, malah mati. Mati ya? Dari ya. Sana ya? Keluar ya. Duit berapa? Aku 2.500.000. Burungnya jadi? Loyo. Dikasih minyak-minyakan. Iya, minyak apa? Aja nyebut orangnya. Minyak aja nyebut. Bulus apa itu namanya? Minyak bulus. Di sini tak ludahin we nek membaik membaik. Gak usah bulus-bulusan. Udah ya, Bro. Mengerjain pasien feeling ana gini. Nanti tak kerjakan lagi. Soal biaya gampang aku kan udah bilang kan, ya. Yeah. Jok mikir soal biaya nanti tak kerjakan lagi yang ketiga kalinya, ya. Yeah. Khusus untuk yang benar-benar kesulitan ereksi, gangguan fungsi saraf, ana toleransi karena niatnya membantu. Tapi untuk yang satu mampu, yang kedua ejakulasi dini tidak. Untuk yang disfungsi ereksi dan menurut ana memang ana perlu toleransi. Toleransi itu banyak hal, bukan hanya karena tidak mampu. Dia mampu setiap datang bawa rokok malah. Tapi karena dia datang bawa rokok tersentuh, waduh iso tersentuh iki. Ana tersentuh wes. Wes kesini wes kok ojo mikir biaya, wes pokoknya kesini biar sembuh gitu. Dah ya, makasih dah.